Udah mulai live. Betul, Gus. Udah, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN. Padepokan Cakralodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan saya Nur Samson Al-Fakir, dan alhamdulillah saya sudah makan sama Cuk Dek. Ya Dek, ya Gus, enak gak tadi Dek? Mantap Gus, mantap ya. Oke sahabat-sahabat, di sini saya punya taktik. Saya tidak bawa uang 100 juta untuk maharnya sama si Mbah Kempul, minta 100 juta untuk nyantet satu nyawa. Enak ya jadi dukun ya, nyantet 100 juta. Kalau saya jadi dukun santet berapa ya? 100 juta tapi enggak punya kemampuan. 100 juta tapi enggak nyantet beneran. Jadi dia itu sebetulnya, mereka itu dukun-dukun ini enggak nyantet. Nah, terus apa, Gus? Ngambil uangnya aja. Gitu. Setahu saya kalau nyantet bener-bener itu ya miliaran. Enggak murah. Iya, Gus. Miliaran. Ilmu santet yang paten ya. Iya. 5 hari loh, paling lama loh itu. Iya, Gus. Gitu. Jadi setahu Gus itu kalau nyantet itu sehari bisa mati, bisa sehari. Mau kamu disantet, Teh? Enggak, Gus. Sehari mati gitu. Gampang itu. Tapi ya perlengkapannya yang mahal itu, perlengkapannya sama syarat-syaratnya. Setahu Gus loh, kalau ya, dulu Gus itu pernah di Kalimantan, di Dayak, dan di Papua, dan di Banten. Itu ya seperti itu. Ribet prosesnya, itu ribet. Saya kan pernah nonton dulu waktu saya masih belajar. Iya, Gus. Itu saya melihat dulu kan Gus kan enggak ngerti ya. Iya. Tentang kayak dukun-dukun santet itu enggak ngerti. Saya liatin aja. Oh. Wah, banyak sekali itu peralatannya itu. Dan mengerikan lah intinya. Dan di situ enggak murah. Kalau ditanya Gus bisa nyantet enggak? Wah, gampang. Ada uang 1 triliun sini saya santetin. Tapi kamu dulu yang saya santet. Enggak, bercanda sahabat-sahabat, bercanda. Kita pengen selamat, pengen hidup enak ya. Kita sholat, kita jalankan Al-Qur'an, apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, di dalam agama ini seperti itu. Intinya kita sebelum ke tempat Mbah Kempul, kita sholawat dulu, lanjut kita doa likom sabtun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Likom sabtun utufi biha harol wabail hatimah Al-Mustafa wal-Murtadha wabnahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan salat dan tadarus Al-Qur'an, karena apa? Salat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ke sana yuk. Itu namanya jurus kucing beranak. Kucing beranak, Gus. Iya. Cuman enggak ada meong, enggak ada. Enggak ada meongnya. Tapi lebih ini kayak sapi ya. Tadi saya enggak bawa ikat pinggang, Dek. Melotrok terus. Ngel, nak melotrok mabur gitu.
Cek kalau pakai celana lepis kayak gini, pantas nggak sih? Pantas aja sih, Gus. Hah? Pantas aja sih. Pantas ya? Iya, Gus. Kayak anak muda ya? Kayak belum nikah ya? Iya, Gus. Padumu, Gus, Gus. Dah, pintunya tutup. Ini dukun, apa? Pakai kendaraan kayak gini nih. Kendaraannya apa sih ini? Nggak tahu lah. Nuhun. Nuhun. Oh, Mbah. Oke. Iya, sepi, Bang. Kok sepi, Mbah? Tamu ini teng pundi? Pun wangsul, Mas. Pun wangsul. Nggih. Wangsul dateng. Oh, sing Mas sinten dek wau niku kontraktor niku? Mas Agung. Oh, nggih, Mas Agung nggih. Pun wangsul ya, Mbah. Pun wangsul, Mbah. Aduh, saya tadi agak telat sedikit ya, Mbah. Nggih. Saya tuh makan, Mbah, tadi Mbah di warung Padang sana. Nggih. Pojokan itu. Wah, enak ya, Mbah. Itu. Ternyata ada warung Padang yang enak daerah sini. Oh, iya. Kalau warung peteng itu yang enggak kelihatan, Mbah. Bangge, Mbah. Iya. Ah, capek, Mbah. Saya disuruh-suruh sama orang, kerja masih ikut orang. Capek, Mbah. Pengen kerja sendiri. Tapi kalau kerja sendiri kesel, capek juga. Itu mending ngerjain orang ya, Mbah. Ya. Tapi Mas, ini yang ngerjain tiang ya, kesel ya, Mas. Mau coba aja pun pengen laran. Oh, pengen laran. Iya. Ya, kasihan Mbah istrinya, Mbah. Lah istrinya kemana, Mbah? Tidur. Oh, tidur. Lah enggak nyusul tidur, Mbah. Sing ngerokok sih, Mas. Oh, masih ngerokok. Isbarwan gede mang garap si aku jenak tapi aku gede mang. Kayaknya kebanyakan makan kute. Tadi cute habis 2 piring, Mbah. Wah, itu kalau makan itu enggak tanggung-tanggung, Mbah. Kalau saya main ke tempat teman gitu, Mbah, bareng sama Cutek, malah dapur itu sampai bersih, Mbah. Dihabisin sama Cutek itu, Mbah. Dia itu kadang ya malu-maluin, kadang nggak tahu malu, gitu, Mbah. Saya itu juga pusing. Ya, Mas. Saya enak biasanya ini. Saya makan juga kayak kemarau. Habis itu, woy, saya... Nggak bisa, Mbah. Pisang, rasanya... Tino Iwak. Kalau saya jarang makan, Mbah. Saya itu. Di bukso-bukso buju ya ramah. Sampai enak, Mbah. Istrinya bisa romantis kayak gitu. Wah, enak ya. Enak. Semua istri-istri sampai romantis gitu nggak, Mbah? Kabeh. Romantis gitu? Tapi ya, Uy. Sing cici kalau mau. Tinggal. Sing loro ning ngarepku wapi. Tapi aku pas kada nang ngene metu dhewe. Oh, cari pacar atau apa, Mbah? Itu, Mbah. Keluar dhewe. Tong kuwi ning ngene sering ngene. Kafe-kafe dugem ngono. Oh. Istri sama dugem. Iya. Kalau dugem itu jedeg-jedeg-jedeg gitu. Terus kok harus ning jowo iku wae lah. Terus bisa ketemu sama istri ini? Iki ceritanya anaknya koncoku. Anaknya temen? Iya. Lah? Nah, bapaknya saat turun ke ono itu pasrah. Oh, berarti bapaknya dia sudah meninggal. Terus dipasrahkan ke sama-sampean. Pasrahkan untuk dirawat atau untuk dinikah? Pokoknya terserah aku. Aku. Terus sampai nikahi? Iya. Dia mau? Tapi kenapa badannya tatoan, Mbak? Pergaulan, Mas. Oh, pergaulan. Bapaknya ngadanya obat juga, ibu. Oh. Terus sama... Ini kayaknya
Pak kandhane manut. Yang tapi ya padha ae ngalem ngono ae. Heeh. Di mang ya. Kanca-kanca itu tamu-tamu yang ngerti kabeh. Oh. Ngalem. Berarti di saat ada tamu ya romantis gitu, Mbak. Iya. Tiap hari. Heeh. Enggak malu ya, Mbak. Untuk iya, romantis. Woi, caci ini anggap ae anak-anakku. Oh. Ya ya ya. Tapi sudah punya anak belum sama ini? Turun. Oh, belum? Turun. Hmm. Kenapa enggak bikin, Mbah? Atau sudah enggak bisa punya anak, Mbahnya? Ya turun aja mungkin, Mas. Oh, turun. Kata kan menaikkan titipan. Itu cutek bisa, Mbah? Oh, Mas. Bisa. Enggak tahu bisa ngintip atau bisa apa. Ya. Cutek itu belum nikah, Mbah. Tapi dia anak? Belum. Belum dia anak? Belum dia. Anak bingung aku. Lah terus anaknya dari mana? Ya. Kan anak dari cewek, Mbah. Kalau dari kan cowok. Iso, dia ngelek. Meneng-meneng gak nikah. Ada meneng-meneng gak nikah tapi dia anak. Oh, maksudnya ngetengi anake wong. Iya. Wah iki cutek wis diterawang bae. Diterawang bae ya. Iya, kadang-kadang dia kayak gitu, Mbah. Itu. Kadang-kadang itu pacarnya dibawa pulang gitu, Mbah. Jaluk jatah gitu. Gitu. Katanya. Soalnya di TikToknya cutek itu juga bilangnya gitu. Pacaran orang jaluk jatah orang wenak. Itu katanya cutek gitu. Ya ya selalu pacar itu bener-bener siji-siji, Cok. Ganti-ganti ya korbane konjone sampean. Nambah deh istilahnya wis rotok mapan dibuhi. Oh. Wah, kalau cutek itu suka ngebruk ya, Mbah. Gitu. Jawa itu ngono. Anu kan sopo-sopo bahwa iki sira tok ning dhewe ngono ya. Iya. Itu kalau urusan bos saya itu gimana, Mbah? Itu bisa berhasil enggak ya, Mbah? Aku biasanya ya, Mas. Wong sing jauh tulung aku. Berhasil. Yang artinya dalam arti berhasil. Iya. Oh, karena tamunya enggak balik lagi ke sini berarti berhasil. Iya. Nah, ini sebetulnya, Mas. Wong ngono piye? Pas kondisine dhek kelaran piye? Kan sedelo. Iya, Mbah. Tapi kok mahal ya, Mbah? 100 juta, ya, Mbah? Iya, Mas. Saya sudah bawa uang, Mbah. Itu 100 juta. Tadi saya ambil 100 juta. Tapi saya pinjam teman. Itu pinjam teman. Bos saya sudah transfer. Tapi kan nggak bisa diambil 100 juta, Mbah. Akhirnya saya ke rumah teman pinjam. Nah, alhamdulillah. Di situ teman saya memberikan saya uang. Dengan jaminan. Mobil saya harus ditinggal di situ. Yeah. Jadi saya menggadekan mobil saya, Mbah. Saya ke sini tuh tadi diantar sama dia. Dia ada di sana, Mbah. Di pertigaan sana. Nanti saya pengen izin lewat sana ya, Mbah, perempatan ya. Enggak, itu. Dan cuman gini, Mbah. Ini kita fair-fairan ya, Mbah. Kita terbuka ya. Yeah. Tadi bos saya telepon. Katanya uangnya nggak boleh diberikan ke Mbah Kempul dulu sebelum Mbah Kempul membuktikan bisa nyantet. Oh. Itu. Terus karpe? Lah namanya kan istrinya kan namanya Lina. Lah Lina Habsari nama lengkapnya. Nah dan Mbak Lina Habsari ini kalau mohon maaf Mbah kaki saya di atas Mbah. Saya kedinginan Mbah. Mbak Lina Habsari ini, Ibu Lina Habsari ini punya ayah itu namanya siapa itu namanya lupa saya Mbak Pak siapa ya Pak siapa lupa saya namanya Arab-Arab gitu Mbak ya, itu namanya Pak Jinda Pak Jalaluddin, Pak Jalal
Pak Jalaluddin gitu. Ya, namanya Pak Jalaluddin, Mbah. Kalau enggak salah sih. Yang jadi fotonya sudah ada di bawah cutek tadi, cuman gini, Mbah. Kalau untuk nyantet Bulina Habsari ini kan saya kan enggak tahu, Mbah, buktinya, Mbah. Karena Bulina Habsari kan ada di jauh. Nah, saya pengen bukti langsung di depan mata saya, Mbah. Terus maksudnya? Maksudnya gimana ya caranya ya? Nah, Mbahnya nyantet siapa ya? Coba nyantet istrinya, Mbah. Bujuk nggak sama kok, aku kalau nyantet bujuku gitu, Mas. Oh iya ya, bujuknya sendiri nggak salah. Tapi kan langsung diobatin lagi, Mbah. Nanti sandet nggak diobatin, Mas. Nanti sandet mati kan? Oh, kalau sudah kena sandet nggak bisa diobatin? Mati kan nggak diobatin, Mas. Oh iya, langsung mati ya. Gimana ya? Itulah cuma loro tok itu. Dek, kamu disandet gimana, Dek? Hah? Nggak mau? Enggak, Mas. Itu saya tuh, Mas. Dia nggak mau disandet, Mbak. Terus gimana, Dek? Masa saya? Lah kalau saya disandet, oh, kalau saya disandet ya, siapa yang bayar Mbahnya nanti? Nanti saya, Mas. Mentang-mentang duitnya, duitnya yang bayar, yang pegang kamu. Terus nanti jabatan saya siapa yang pegang? Ganti saya. Ganti kamu? Iya. Wah, enak banget. Kamu nggak kerja susah payah. Saya kerja sama bos saya itu, Bos Bagas itu sudah 5 tahun, Mbak. Itu jabatan saya ya, alhamdulillah cepet, Mbah. Lalu cutek kan masih bawahan saya, Mbah, junior saya. Kalau saya disantet saya mati, ya kamu Dek yang nerusin. Nah, iya, Mas. Seneng kamu? Iya, Mas. Oh, gimana ya? Ya udah gini, Mbah. Santet saya saja, Mbah. Sampai salah ya, Bu. Saya enggak salah, Mbah. Salah juga iso, Mas. Tapi kan gini, Mbah. Pembuktian, Mbah. Aku belum pernah nyandret orang enggak salah. Enggak pernah nyandret orang yang tidak bersalah. Lah, setelah kata gini, Ulas, kalau keluarga Ulas salah, kalau punya Ulas salah, mudah disandret. Oh. Berarti saya harus buat bikin kesalahan. Ya kecuali sampai salah enggak apa-apa. Dek, sudah sini, Dek. Kamu, Dek. Sini. Tuh, Mbah, sudah tak pukul, Mbah. Kan saya salah, Mbah. Sudah. Jadi kayak tabar ini kok nyamen teko enggak? Percayaan teko enggak? Lah sampean teko ono santai. Ada tega teko? Dek, kamu tega enggak kalau saya minta disandet, Mbah? Tega. Tega, Mbah. Berarti kayaknya sama ini teman. Kamu kejabatan sampean, Mas. Wah, kamu itu mending dia saja, Mbak, yang disandet, Mbak. Oh, kamu tuh kok tega sekali sama saya, Dek? Ya gimana lagi sih, Mas? Kan biar pembuktian. Oh, sini. Biar pembuktian. Tak antem ya. Dia tega, Mbak. Tega berarti kayaknya sampean. Kalau gitu santet saya jangan sampai mati, Mbak. Biar nanti tak habisi dia, Mbak. Itu. Santet saya saja dulu, Mbak. Kalau memang terbukti nyantet saya bisa, nanti setelah itu Mbahnya santet Bulina Habsari, Mbah. Itu. Binti Jalaluddin. Nanti duitnya kamu serahkan ya, Dek, kalau saya ada apa-apa. Siap. Bos, Bos Bagas, nanti ini kalau lihat video ini, jabatan saya jangan sampean serahkan sama Cutek, tapi serahkan sama pacar saya. Nah. Itu. Ya, kamu tega, Dek. Kamu tega sama saya, Dek. Ya enggak gitu lah, Mas. Ya, gimana, Mbah? Habis ngene, Mas. Aku mau gak belum ribet-ribet. Lah bosmu iki karep ngono. Soalnya mau enggak salah. Yang Pak sing fatal di santet. Ya sudah, Mbah. Saya tak bikin kesalahan. Kesalahan apa ya, Mbah?
Saya bikin kesalahan apa ya? Kalau saya ngantem mbahnya saya nggak berani. Saya bikin kesalahan, mungkin saya memperkosa istrinya mbah dulu. Ya nggak boleh, anakku nggak boleh mau cepet-cepet memperkosa. Ya, bukan memperkosa tapi lebih saya pengen kikuk-kikuk sama istrinya mbah. Gak bener mas, mbah. Nah biar salah mbah saya. Udah ini mas, nak memangnya gak percaya, ya wis gak popo, ya dah. Nah sampai itu sarap ngalu bujuku ya ojo lah. Ya terus piye mbah, lah kan bos saya minta bukti mbah. Bisa nyantet enggak gitu loh. Coba buktikan santet saya mbah. Itu. Udahlah mbah, saya pasrah kok mbah. Saya demi bos saya kok mbah, kasihan mbah bos saya mbah. Aku punya gak pernah buka salah. Aku malah sering mas jaliu dulu. Tapi nak gak salah mu, minta tekoni salah yopo. Kan saya tadi sudah mukul Cutek mbah. Kan saya bersalah sama Cutek mbah. Dan Cutek minta tolong sama mbahnya coba, suruh nyantet saya. Mbah, minta disantet tuh, mbah. Mas itu disantet aja, mbah. Saya tiga tuh, kalau mas, mbah. Ya, tiga, mbah. Lumayan, mbah. Saya kan nanti pindah jabatan, mbah. Ya terserah mbahnya bisa enggak? 100 juta loh mbah. Ya enggak masalah duit ya mas. Jangan bertanggung jawab mas. Ya kan harusnya ada pembuktian mbah. Masa enggak ada pembuktian? Kan saya kan sudah bayar mahal-mahal. Ya harus ada buktinya. Kalau enggak ada buktinya berarti kan mbahnya menipu gitu loh. Terus karpe pilih, saya mangi rame-rame pengi, terus karpe pilih tak eloni. Ya, saya pengennya untuk dibuktikan mbahnya bisa nyantet bener atau enggak gitu loh. Saya pengennya gitu, dengan bukti santet saya, kalau bisa gitu. Di santet sakit aja udah. Ya, soalnya saya sudah mencari orang pinter kesana kesini nggak bisa nyantet saya mbah. Kan saya lebih hebat dari orang pintar, mbak. Wah, berarti GGE sampai ini harus nggak jajal aku ini. Saya nggak jajal, mbak. Tapi saya kan memang disuruh, ditugaskan sama bos saya untuk mencari orang yang benar-benar bisa nyantet, mbak. Kalau bisa nyantet saya, berarti kan bisa nyantet bos saya, istrinya bos saya, mbak. Nah, selama ini banyak dukun-dukun atau orang pintar yang saya datangi, ternyata mereka ngapusi mbah, berbohong. Lah karena saya mendengar nama Mbah Kempul itu terkenal bisa ahli nyantet, saya ingin datang. Kan saya sudah ketemu kesini mbah. Terus piye? Nah gimana mbahnya mau atau enggak? Bisa membuktikan gak ilmu santetnya? Aku benar-benar bisa mas. Udah mana kalau bisa? Jenikon buktiin apa nih? Kau sampean Rene dengan bose. Kau sampean di jajal.
GGE sampai nih dua anu apa ngetesin baik. Saya nggak ngetes, Mbah. Saya kan disuruh tugas, Mbah. Gimana, Mbah? Ini taruhannya jabatan saya, kepercayaan juga. Saya sudah bawa uang 100 juta, Mbah. Gimana, Mbah? Mbahnya bisa atau enggak? Kalau enggak bisa, saya pulang, Mbah. Saya cari orang pintar lain. Gitu. Ya saya ingin naik lah mas, aku nggak ngerti uang gak salah, gak perlu mas. Wes orang popo wes, nah sampean bosmu gak percaya, istirahat popo. Wes sampean. Berarti sampean nggak bisa nyantet. Aku sanggup mas, tapi gini mas, sampean gak salah, ya toh, nak sampean gak salah, aku gak perlu. Kalau saya nggak salah, berarti sampean nggak mau. Gak perlu aku mas, salah ibu gini mas. Wong terus salah berarti apa enggak? Kau ngineng, sampai dijawab gelut berantem. Terus, aku jadi terus aku berkelut kayak santetan. Wong gelut aku yo santetan. Oh berarti saya harus punya salah dulu, ba? Gak ngineng, jadi wong normal kalau hati ini sampai lemen. Ini contohnya bos budek mau. Ya kan, bojone gini. Bosmu gak terima. Nah, terus kenapa sampe jadi dukun, Mbah? Jadi orang pintar kenapa sampean? Aku jelasin ini gak gelap, Mas. Tapi uang-uang ini sejalan turun terus-terusan. Ya gue lah akhirnya. Gak aslinya bisa nyantet gak? Ya iso, Mas. Bisa? Karena cuma ngono, Mas. Nah, gimana? Kenyataannya buktinya gak ada. Barang santet tidak bisa dibuktikan ya mas. Oh santet tidak bisa dibuktikan? Masalahnya barang-barang tidak gitu. Kalau misalkan mbah, nih mbah. Mbahnya kan bilang kalau tidak salah, tidak bisa disantet. Harus tahu apa duduk permasalahannya dulu, kan gitu. Jadi gini ya. Coba bah gini bah, saya jadi saya akan tapi jangan marah ya bah, nggak boleh marah bah, ini jadi saya akan bikin kesalahan sama bah, itu ya boleh bah saya bikin kesalahan bah. Maksudmu kesalahan apa? Nah jadi begini bah, saya punya cara bah untuk melakukan kesalahan. Ya. Supaya mbahnya mau membuktikan ilmu santetnya. Nah, katanya suruh bikin kesalahan, kan ya. Saya sudah bikin kesalahan. Iya. Ya cuma caranya nih, harus ngetes gak apa-apa. Nah terus gimana, Mbah? Ya saya nanti jajal-jajal gak apa-apa. Ya saya gak niat jajal, Mbah. Saya gak niat jajal, saya kan disuruh sama bos saya, Mbah. Bisa gak Mbahnya nyadat saya, gitu loh. Itu kan yang saya kasih ke Mbah itu kan, bukan santet, Mbah. Iya, tapi pukulan kan. Iya, itu pukulan. Iya. Aku ngerti, sampai mukul ngerti. Saya menyukur nafas dengan lagi ngerti, sampai harus mukul. Maksudnya gini, Mas. Nah, sampai narap anu ini gak apa-apa. Maksudnya kalau nantang? Iya. Jadi gini, kalau nantang, Mbahnya mau? Ya, terserah. Pak Buruti, wis. Tapi tantangan persahabatan ya, Mbah? Iya, orang kumpul. Ya, saya nantang, Mbah, di sini, Mbah. Saya nantang. Sampai persahabatan, Mbah. Iya. Nah, coba santet saya. Itu, Mbah. Itu tantangan, kan, Mbah? Nah,
Nah, bisa nggak nyandet saya? Ini tantangan loh, Mbah. Tadi saya suruh nyandet, nggak mau. Sekarang tantangan mau. Ya sudah, saya tantang, Mbah. Itu. Katanya punya ilmu, Mbah. Sampainya asli Mbak ngetes aku. Loh, saya nggak ngetes, Mbah. Saya nantang, Mbah. Ya, ya wis lah. Karena apa, ya. Saya pengen saya, sandet saya. Mana? Keluarkan ilmunya, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kum. Sumun bukmun umgin formula yarjun. Mas. Apa, Mas? Nah. Iki lho. Mas, aku sampai iki. Enggak, Mas. Ini saya lagi latihan sama suami sampean. Enggak apa-apa kok. Mas. Ini belum apa-apa. Mas, ayo, masih lanjut enggak, Mbah? Bisa enggak nyandret saya? Kalau Mbahnya bisa nyandret saya, berarti bisa nyandret istrinya bos saya. Mas, ana opo iki, Mas? Sampai iki ditulungi lho, Mas. Kok gini, kayak gini iki? Gini lho, anu, Mbak. Suami sampean kan katanya bisa nyandret. Iya kan? Nah, saya suruh nyandret saya, buktikan dulu. Lah, dia enggak bisa membuktikan nyandret saya. Tapi enggak kayak gini, Mas, caranya sampean kuwi. Sampai ada matanya bujuku masuk ini lagi. Lah kalau mau matanya gini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aku cah sifatin cahaya aku cahayamu ya sifatin Allah. Nurku ya Nur Muhammad rupa ku amat dengan jangat gede. Jangat cilai saya dengan kesusah saya dengan sabda tegi saya kasihan Allah berkakali wa Allah haul wa Allah adil abil ahil ahil. Mokur! Mas, mokur! Nah, itu namanya itu mas, ilmu itu. Mas tangi, Mas. Arbo oyak-oyak yo reso tangi. Mas. Tapi tenang, Mbak. Dia enggak mati, Mbak. Dia cuma pingsan, Mbak. Mas sampean kali kok kene, Mas. Ya, sampai ditulungi ora matur suwun, Mas. Saya akan pergi, tapi ilmunya mau saya buang dulu. Mas. Tangi, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mas. Dia cuma pingsan, Mbak. Tapi tenang. Oh, wis tangi wong. Mas. Mas. Mas sampean ngalih kok kene. Sampean ngalih kok kene. Bilang sama suamimu. Wes, sampean ngalih kok kene, Mas. Enggak usah nipu-nipu orang. Sampean ngalih kok kene. Ngalih-ngalih ning. Iya, sampean ngalih kok kene. Ngomong karo rusone kene, Mas. Ngomong karo bojomu, yo. Mas. Tok. Kloni kuwi bojomu kuwi. Adek, cedek. Balik. Sini, Dek. Macam-macam. Kepret bak. Tapi bojone tatunan nih. Lah iya. Sini, ya. Iya, Gus. Lumayan loh, Gus. Lumayan apa? Bungkus. Kita balik lagi yuk. Bungkus lagi. Bungkus. Tadi ada tak ada ke calon bujung. Enggak, Gus, enggak. Ada calon bujung. Enggak berani, Gus. Hah? Enggak berani saya. Enggak berani. Kalau saya tentu saya. Gimana, Gus? Tentu lari. Kamu macam-macam. Masa aku golek bekasnya dukun. Mending aku golek ning sarkem ngono. Yes, kadhe balik ya. Nggih. Okay. Terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putar tasbih. Wassalamualaikum.